ditanya li Abi Umama, ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dah doa nak bagah diterima atau panjang kamu doa nak bagah diterima, yang lebih dekat untuk ijabah, artinya yang lebih dekat untuk makbul, panjang kamu doa. Yang ditanya li Abi Umama, ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kata yang tinggal tanya pun dengan nak pertanyaan tak tujuan, pajan tak mendoa, yang lebih akrab ilat ijabah, yang lebih dekat kepada makbul, artinya menyakang tanya nyan wate mustajabah doa. Karena katanya menyaino hana tempat mustajabah doa, yang na di katanya adalah wate mustajabah doa. Menyaidih di Makkah, Madinah, na tempat mustajabah doa, na kan? Raudah, tempat mustajabah doa, di samping Ka'bah, pancuran umat, tempat mustajabah doa, ba maqam Ibrahim, tempat mustajabah doa, di Arafah, tempat mustajabah doa, dan seterusnya. Menyaitanya hana, umpamanya di Utun Bayi, tempat mustajabah doa, hana. Toi Kutabla, hana. Islamic Center, hana. Hana tempat mustajabah doa. Nah, banyak di Makkah, di Madinah. Nah, umpamanya antara mimbar dengan rumah Nabi ke Rasulullah, nya Raudhah. Bainal mimbar wa baiti, dan antara mimbar dan rumah lun, nya Raudhah, kubur syurga, nya tempat mustajabah doa. Itanya hana. Itanya putra siang nak, itanya adalah wate yang mustajabah doa. Maka nyangkanya yang ditanya li Abi Umama, ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nyangkanya ditanya kapan waktunya yang lebih mustajabah doa yang kita baca, atau akrab ilal ijabah, lebih dekat kepada makbul, kapan? Qal, dijawab Rasulullah, jawabul lail, iaitu pertengahan malam. Yang kata boh dijawab. Pajang dijawab pertengahan malam. Maka menyeperle dan doa bakwate yang lebih dekat untuk makbul. Menyekutanya wate mustajabah doa. Berat kemungkinan keterima. Nyan mudu'a jawabulain, iaitu pertengahan malam. Bedah kan po 12 huruf, po 12 huruf napa ya bedah si jaga mendu jeli awak narkoba yang han jaga po 12 awaknya menyan malam eh kata rak ilu mataura jaga malam dia jaga lo miya katanya si jaga ada cawara nyo malam. Haa, waktu mustajabah doa adalah tengah malam. Ha, katanya pun suluh pun suluh yang akhir menang lah. Nyan budak eh tak budak lihat tak sembayang, tertulis sembayang, sembayang dua rakaat tak berdoa. Nyan waktu mustajabah doa, nyan menyebab waktu nyan tak budak gop tengah ia iga kan tengah ke muka macam tu krong suruh ku wangi kanya bedah katanya pinah jalimut peka drobak mot cia ia temayang tui temayang bedah semayang lihatnya berquran kemudian berdoa nyan bak tak bedah kan malaikat di aras kagetai dia goyang aras urung lain tengah mukrong-mukrong lagi matamu kumat lalu hop. Ditanya hop tati ayalimut tak tantang sijuk nyan tak tantang tengah nyan tak tantang spring bed yang lupon tati ayinan mana mia tengah eh sampai nyanan tati ayakaro hop tanya bakmon tajak nyan malaikat di aras goyang ini goyang aras kerja ke kalau ada cerita awak Abbas
Abbas nyan apa ni Nabi? Abbas tabo malam daripada ngedui semayang. Semayang alanya lebuat Quran. Tengah-tengah lebuat Quran. Dia dengar ikhim, ikhim kuda lau. Kek-kek ikhim. Nabi ke pancuri ni jinga. Dan dia jinga pengah thai ke. Terang thai ke. Wah kau roi. Wah kau bengah. Dia terbiak luar rumah. Roh luar rumah ni kalang gunang tertiak-tiak gunang. Nekanga hati bak kurma. Nekalam bah kurma tertiak-tiak dia. Terus bapak haluh dia. Wah kau bengah halia. Kemudian netangah langit. Begitu netangah beli cahaya tulai kedih gadah lawan kembali suput cuklit cuklam payah raba pintu. Payah raba, payah raba pintu. Ho pintu lah. Yang kebang tepuk di bedah tengah mengah hujak Rasulullah. Ya Rasulullah putra gerangan ilu muklah lun bedah untuk semayang dan semayang kemudian lombut tengah-tengah lombut Quran mendengar tui kem mudah mekek-kek mekek-kek lalu dia fikir pancuri kerah keroh tak hana tenang kita kan dan jingga dan jingga penuh ya Rasulullah mengkalam abak kurma tertik-tik dia bah kurma tertik-tik dia gunang tertik-tik dia lu fikir kabengah ya Rasulullah kemudian lu tengah tu waktu beli cahaya tu lelon kedih lawan gada alinya tupot ukuran payah raba pintu ya Rasulullah. Gekhen Rasulullah. Nyan BO saga. Nada depu kerja tupot kembali. Igata kata ya piyo tengah tabur. Nyen buno tengah tabut malaikat dari langit dari aras termendung. Jak nonton rak jenela rak pintu segala macam jak jingu kapunoh lampu rumo sehingga mucahaya. Terus bak binatang deh ikalan panya malaik binatang deh ikalan malaikat. Deh ikalan. Deh ikalan ikhem kek 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 kek. Karena kata piyuh tabut Quran ke kata piyuh. Maka cahayanya kembali ke deh pasal uap pasal. Sangkira hana ada piyo sampai dengan dia bengah. Tengah bengah menang bengah. Rupanya nyan adalah termasuk watai mustajabah do. Yang kau tanya anda budak. Yang puat dan lelaki. Putra dan lelaki. Lelaki aja melanya. Bu lelaki kena temah mana miat tempat tempat tu lelaki aja. Malamnya lelaki. Hai menurut hal tu. Yang takik menua boleh. Yang susah menua bersenang. Yang kasihan berdoa berkaya, yang kaya berdoa baik baik ke karun baik petahau harta mendo. Kemudian maksiat berdoa jadi maka awak tanya ketanya le Abi Umama ya Rasulullah kapan waktu yang lebih dekat untuk makbul doa yang kita sampaikan. Dijawab oleh Rasulullah jawabulat yaitu pertengahan malam yang kata bo nyen berdoa lagi budah dula malam liang jara doa nyen wate mustajabah sebab doa artinya aqrab ilal ijabah lebih dekat kepada makbul artinya berat ke diterima hakiban ha ham berat ke diterima dugnam batalawan lupi ya. Talawan lebih mekhat-khat tapi tatim tu semayang. Talawan tengah mata merah. Talawan terperimbat mangat tapi talawan mana met sampai mutagahan. Talawan halam salat ayat dua. Quran bercengkrama dengan Allah, berdialog dengan Allah. Bergembira dengan Allah, bersenang-senang dengan kalam Allah. Man Allah hana senang dia. Kan ke malaikat, hai malaikat katrang ke angin dia. Putra kata bercahaya kena waktu. Lain mandung kau tengok. Ini bercahaya rumahnya putra. Putra malaikat. Tengah ibu ya Allah. Tengah ibadat. Tengah tujuh kerana. Dhanya kan banyak.
rela, senang dan ikhlas. Jiplu dhonyo santut dengan tapak ki. Ada tak tujuh ke santut? Dhonyo kan banyak mulia. Tempat al-aklu itu akal. Tapi jitem sujud, jitem plu dhonyo. Sehingga hitam min asari sujud, bekas sujud. Jiplu dho santut dengan tapak ki. Baik tujuh kerana ya Allah. Lengan tadi yang jarak terap dan menua. Prop itu biar mata. Ia mata yang itu biar nyat, leh nak puin neraka. Biar dia fikir tanya untuk pula nak puin neraka, apa yang tahir pemadam. Telepon pemadam. Ya kena tak pula puin neraka. Ha leh pun pemadam itu leh neraka. Lagi awak meh nak semayang tu. Dengan pula nak puin neraka, pun ia, beok saja pun ia. Ia mata. Ia mata, orang tahu. Ngenyan leh nak puin neraka. Kan ngeikru dengan iluang ilaut kan. Kan dengan ia perkhun pasir musim kenang sah kan. Kan dengan ia PDM. Kan ia pemadam. Leun apun neraka dengan ia mata orang tau. Ini cukup bahaya ia matanya. Leun apun pun neraka. Kak, nyan kata bok. Pertama, yaitu pertengahan malam. Wate musajabah doa. Yang kedua, wadurus salawat al maktubah, yaitu di belakang segala salat-salat yang maktubah, yaitu dilikot semayang maktubah. Tah semayang maktubah, semayang maghrib, isya, subuh, duhur, asar, nyan semayang maktubah. Pemana dubur salat artinya selesai salat maktubah. Lih tasalim assalamualaikum, nyan makna dubur salat. Kan lam tayyid akhir. Kan doa yang taculok lam tayyid akhir je kan selesai. Hadis yang terbaca pada malam kau likut. Hadis riwayat Muslim yang ditambah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Je ditambah doa dalam tasawuf akhir kan selesai dan kau dubur salat je. Dan kalau ditambah doa ya Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu dan seterusnya kan selesai. Tambah dalam doa perkara riwayat perkara Muslim dan riwayat Imam Bukhari lah. Allahumma inni zalamtu zulman katsiran dan seterusnya akan selesai. Doa tamah dalam dasyuak he akan selesai. Nya yang perlu kena pegang selesai solat maktubah, selesai solat maghrib, selesai solat isya, selesai solat subuh, selesai solat duhur, selesai solat asar, nyam adalah wate mustajabah doa. Kerja baik dia semayang, gertuk punggung, berangkat. Lagi tak luang hadis hitanya. Ingat jamai hadis hitanya tak luang. Alik karpah carang, hom. Nyan liuh watai semayang adalah watai mustajabah. Watai mustajabah doa. Mesti krek dua kerja tamu doa. Minimal kedera tu, kurunci tu, kegurai tu, ke anak tu, ke perumah tu, ke selamat iman tu, selamat Islam. Ini malta baca Allah mustallimna wasallim dinana wasallim islamana wasallim tauhidana wasallim ma'rifatana kedera tu. Nuk selamat Islam, nuk iman, nuk segala macam tauhid, nuk ma'rifat, nuk selamat ya Allah. Mekara datat, tak puduk nuah, sapu jagat, harapana adina. Nya kekabih padu. Fi dunia hasanah. Idonya bahasana wa fil akhirati hasana, di akhirat bahasana, dunia akhirat bahasana. Kudu doa tapi jakat wasallallahu. Karena rukun doa kena tak penyangi rukun nama tetamu doa yang pertama bawai na pujo na selawat, na pujo na selawat. Maka bila mana orang langsung masuk dalam doa hana gawali dengan puja. Nyan hanasib rukun untuk doa hanasib. Syarat untuk doa hanasib. Puja Allah ilalah yang tanam doa masuk.
Allah puja Allah leh. Lihat apa puja Allah salam, muslawat ke Rasulullah. Orang yang paling dicintai kan mak kaya kan gureh Rasulullah. Maka hanta purna iman menyenaurul ayin yang dicintai yang melebihi daripada cinta pada Rasulullah. Hanta purna iman hadi Rasulullah. Lihatnya berdoa. Berdoa minimal ya kedra kurusi Rabbi Firli hanya wali wa hidayah. Onhan kaji berdoa doa tapi jaga tapi kabar eh bau jong top wassalamualaikum. Muslawud hanya walhamdulillah Rabbil na puji na slawud dan na puji Allah. Kabar eh nyan kenyan tak isyarat berdoa. Nya rukun doa. Jadi nak kan menan doa ada dengar. Bapa dengar wah. Pujak doa laju. Hana puja, hana salah. Nah tahu macam tu je nak kala illa malepani aliran hum wallahu alam. Muslawat takai. Wa sallallahu alaihi wasallam. Doa aju. Allahumma salli ala Muhammad rabbana. Onna takai cho. Kena. Hai urang berdoa langsung dengan selawat. Alanya kemudian temalan doa. Puja aku ba. Kan menan. Yang pertama puja olehnya selawat olehnya berdoa kedra kurusi muslimin dan wal muslimat kabeh antelingan menyena tepu jaga hana tepu jaga top yukudi na muslawat dan na walhamdulillahi rabbil alamin antelingan putakut terserah ku al-fatihah ilong baiknya angka biasa puduk kafi dia kalam tasawut kanya atau baiknya al-baqarah pada juh putak wajuh man tasawut mah baiklah orang yang ilikoi di tasawut imum yang ke naik di pulang juh tiba-tiba baca al-baqarah atau al-maidah pedua juh al-fatihah karenanya umul Quran serta pebelah bawah surat lepuh juz mesaha dalam al-fatihah Fatihah maka Al-Fatihah kebunan umul Quran, ma Quran. Karena nyan ma Quran barang yang paling penting ukuran hantah tamaya. Muyohana Fatihah. Maka pegal hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Hana tamaya muyohana Fatihah nyan ma penting Fatihah maka minimal dia sembahyang ada haik ta baca. Man lahu juh Quran ka tawakili dengan terbaca Al-Fatihah umul Quran ma Al-Qur'an. Al-Quran. Karena yang sunat dia semayang umpamanya dia sunat mendikir, sunat mendoa, sunat baca baca Quran. Timah pertanyaan Fatihahnya Quran, nya berarti taban sunat. Karena yang sunat dia semayang sunat dikir, sunat doa, sunat baca Quran. Timah pertanyaan Fatihahnya Quran, nya berarti dengan dah baca Fatihah berarti kalau dah baca Quran. Memang kita tanya yang cerang-cerang kena masalah ya aju Al-Baqarah. Telinga dia dekat tak gelang ke dapat. Kayaknya aku tak tawak lado benar variasi. Baik Fatihah tapi tak baik. Pun Fatihah. Masa Jepang Fatihah. Masa Belanda Fatihah. DITI Fatihah. Kali bertuh tamtung kalau macam mantang Fatihah. Itu insya Allah dalam urut lain. Al-Baqarah. Satu aku tak. Satu pun tu. Salah yang berhut tu. Puju. Kana je. Eh meruah je. Hut tegak lagi. Hut kami kasi rencana tukar Fatihah dengan pula lain. Padahal dia dah baca mesti dia dah tepat boleh kot nanti so'ud nah. Nak membuat ke mama umar agaranya dia kata mayang Ar-Rahman nanti so'ud boleh kot so'ud kena baca lehun tuan-tuan kak balik kata jadi nyan wate dia semayang maghrib isya subuh duhur asar nyan kenya semayang maktubah nyo nyan setiap dia semayang nyan adalah wate mustajabah doa atau dalam bahasa lain wate yang akrab ilal ijabah lebih dekat untuk dikabulkan maka dia mungkin berdoa linsyah berdoa dia sebuah berdoa dia leho berdoa dia asal berdoa kejiknya hadith. Jadi Rasulullah nak pegah nyan adalah wate mustajabah doa. Man hendak tem cik mudoa ba wate mustajabah doa. Kaku mudoa ba wate ana mustajabah. Doa jangan galak dro tu. Tapi nyak kita nyang le sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, kapan doa itu yang lebih dekat kepada makbul? Ni jawab Rasulullah, pertengahan malam dan di belakang solat fardu nya yang kedua.